Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube saya, dan kali ini jam 3 pagi dan kita, aku sama Mas Ari bakalan bikin video tentang delivery, karena hari ini kita bakalan delivery untuk carry 10 nya yang warna putih itu terjual ke Sragen. Jadi hari ini pukul jam 3 pagi aku sama Mas Ari bakalan delivery ke Sragen pakai carry 10 nya karena itu sudah terjual di Sragen ya. Kemarin orangnya juga udah DP sih, udah ngasih tanda jadi juga. Jadi hari ini aku sama Mas Ari bakalan kirim delivery ke Sragennya, tapi nggak pakai mobil nanti. Jadi untuk pick up-nya nanti kita bawa motor, karena hari ini pengen banget ya untuk pakai motornya karena deket, sekalian jalan-jalan. Di samping itu hari Senin juga kayaknya bakalan macet banget, jadi kita bakalan pakai motor aja. Nanti dinaikin ke pick up-nya, kita pulangnya nanti naik motor. Tapi sekarang aku ke Mas Arinya, ini nyamperin Mas Arinya. Ini pakai mobil, tapi nanti mobil tak taruh di Mas Ari aja, terus kita lanjut pakai sepeda motor nanti pulangnya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai teman-teman, keseruannya bagaimana kita delivery, dan kalian mungkin juga bakalan lebih mantep kalau kita memang beneran bisa kirim se-Jawa ya. Jadi buat teman-teman biar lebih percaya juga. Pokoknya simak terus video ini, oke? Namanya Mas Ari. Semoga aja beliau udah bangun nih. Wah, ternyata motornya udah naik di mobil. Udah siap ternyata. Oke, jadi kita udah siap. Nanti hari ini jam 3 pagi kita bakalan kirim ke Sragen ya, Mas ya. Sragen ya. Ke Ngawi, Mas. Kok aku siap ke katanya Sragen tapi ternyata Ngawi guys. Ini juga ready, terus pokoknya ini semuanya siap untuk kirim keluar kota. Dan kita hari ini karena mungkin hari Senin kan macet juga, jadi kita nanti pulangnya dari Ngawi ke Jogja bakalan naik motor Beat. Tapi ini bakalan kirim nih, carry 10 nya sudah terjual ya teman-teman. Hari ini jam 3 pagi, kita berangkat dari Jogja ke Ngawi. Pokoknya simak terus untuk keseruannya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita langsung bertolak dari Yogyakarta menuju ke kota selanjutnya. Pokoknya tiap-tiap kota lah. Minum dulu, posisi masih di Jogja. Di perbatasan Prambanan kita ngisi bensin dulu buat carry 10 nya pokoknya biar sampai ke tujuan. Masih jam 4 kurang sih, ini masih jam 3 lebih 30. Sepi banget Jogja. Klaten, Masjid Agung Klaten. Kita sampai di Masjid Agung Klaten tepat pukul jam 3 lebih 49.
Alapso Klaten. Maksudnya keren loh. Truk libas loh, truk libas, Xenia libas. Posisi sampai Indomaret Klewer, ini hampir sampai Solo. Kita cari minum buat di jalan. Jam 4:20 sampai Surakarta. Kalau pagi enaknya kayak gini, jadi perjalanannya nggak macet dan bisa lari kenceng. Kalau siang macet sini. Hampir jam 5 kita sampai di perbatasan Ngawi. Solo Sragen. Solo Sragen. Sragen kota. Baru mau masuk Sragen kota, guys. Lumayan cepet. Dari Jogja jam 3, sekarang jam 3 lebih, bro. Jam 3 lebih ya. Sekarang wis jam hampir jam 5. 5 kurang seperempat sampai Sragen. Kalau hari siang hari paling ya 3 jam. 3 jam lah. Ini baru 2 jam kita sudah sampai di Sragen. Sekitar setengah jam lagi kita sampai di tujuan. Kita bakalan ketemuan di pom bensin Mantingan ya? Mantingan. Ayo Sragen, sopo sing arep tuku mobil? Tak kirimi. Kita kalau cuman Ngawi Sragen, Jawa Timur kita gas, Jawa Tengah oke, Jawa Barat oke, yang penting pas unitnya ada. Posisi sekarang jam 5:30 dan kita sudah hampir sampai di pom bensin Mantingan. Sehat Thomas? Sehat. Kita cuma 2,5 jam dari Jogja ke perbatasan Ngawi. Ini kita 5 menit lagi paling sampai. 1 menit. Dan masih nunggu karena janjinya nanti jam 8 pagi. Jadi kita lumayan nunggu lah, nanti bisa sambil ngopi-ngopi dulu. Waras coy, ayo yang Ngawi, yang Sragen mau beli mobil, ayo. Kami siap. Kita antar pokoknya sampai ke tujuan, sampai ke rumah kalian. Tarikannya. Sama Grand Max gak kalah ya. Pom bensinnya kanan jalan. Iya. Iki itu. Iki mas. Iya. Oke, kita sampai pom bensin Mantingan, guys. Kita istirahatnya di mana, guys? Pojoknya enak loh. Penuh bang? Ini aja. Oh ya.
Oke, kita tunggu istirahat dulu. Alhamdulillah sudah sampai Ngawi dan kita baru nunggu janjian sama pembelinya. Ya paling nanti sekitar jam 8 lah. Jadi kita nunggu dulu. Yang penting kita udah sampai. Dan nanti kita pulangnya bakalan naik motor sampai ke Jogja. Paling ya perjalanan 3 jam lah. Kita beneran kirim men. Dadah Cherry 10. Man 3 Ngawi. Ban pom bensin mantingan. Poet, terima kasih Alianto. Semoga awet mobilnya. Sold out Ngawi. Pulang naik motor sekarang.